Kampung Tugurejo, Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Pekalongan, mendadak sepi dan sunyi sejak 3 hari ini. Hal ini lantaran ditinggal semua penduduknya yang mengungsi akibat banjir yang masih terjadi. Kampung Tugurejo, Desa Pait, mendadak sepi karena ditinggal mengungsi oleh sebagian besar penduduknya. Warga dikagetkan dengan datangnya banjir yang sudah berlangsung selama 3 hari dengan ketinggian setengah hingga 1 meter. Mereka saat ini masih bertahan mengungsi di lokasi aman di sebuah rumah kosong milik perusahaan tekstil setempat.